Ya, begitu. Jadi kalau tapi kalau dijual bisa, bisa. Itu bisa dijual sahamnya. Jadi kalau full itu nggak bisa lagi tambah. Tidak bisa. Tetapi kalau misal ada satu investor Ya. dia mau jual, apakah boleh dibeli oleh orang yang mau menambah itu? Bisa. Oke, bisa Ya. ya. Ya, jadi Sesama investor, akrab, saling ya. akrab tidak dengan investor. Ya. Makanya ada khusus grup. Jadi grup yang Anda masuki sekarang ini itu belum grup investor, Ya. baru calon Ya. investor. Jadi yang Nanti sudah jadi investor ada grup ada khusus. grup khusus. Oke, ya. Terus yang ketiga, apa tadi Pak? Ya, Legalitas. baik. Nah, soal legalitas hukumnya ini sebenarnya jadi mitra itu tidak ribet-ribet banget, ya. Jadi saya ini dengan saya berdua dengan partner saya itu Java cuma minta persyaratan CV. bukan CV. Persyaratan dari kantor camat tentang keabsahan lahan milik Lahannya. lahan dan kedua siapkan dan itu saja. Itu yang dibutuhkan. Ya. Iya. Hak milik, ya. Jadi ini kan yang kan statusnya memang sewa, tapi yang di tempatnya menyewa ini adalah manajemen saya dengan Mustaqim. Mustaqim. Nah, pemilik lahan ini sudah dibeli oleh atas nama Mustaqim. Nah, terus soal apa namanya sirka ini, sirka next-nya itu kita nanti akan buat CP-nya. Jadi CP-nya itu farm broiler press akan dibuat. Jadi semua peserta sirka itu masuk. Makanya jadi setiap bikin nanti, misalnya ini next pertama bikin CP. Nextnya itu kan peserta peserta ini baru Berbeda lagi lagi. berbeda itu bikin lagi CP. Jadi semua di akte itu ada semua nama investor. Jadi tidak boleh bilang saya pengelola saya yang punya ini barang atau kandang. Semua investor miliknya dan pengelola begitu. Oke. Itu keterangannya ada Ya, sebagai ya investor. makanya pada saat akad nanti itu bersamaan juga apa namanya saya sudah konsultasi dengan notaris kalau nanti dibuatkan pada saat sudah terkumpul namanya. Jadi Semua. semua memang kan ya dimasukkan. Ah, ini dia teman-teman. Ada pertanyaan. Ya. Misal, tapi sebelum dilanjut yang pertanyaan keempat Pak ya. Ya. Ada orang mau invest. Ya. Kan targetnya paling lambat Maret ya. Ya. Tapi kalau misalnya saya sudah berniat nih, tapi uang belum terkumpul. Saya Ya. niatnya misalnya ambil 4 saham berarti 20 juta. 20 juta. Nah, tapi saya belum cukup dana, tapi mungkin tahun depan Januari atau Februari itu sudah ada. Ya, Tapi bisa bisa. enggak saya di lock memang ini empat? Bisa. Yang penting serius. Nanti di dalam baru yang terjadi. Berarti tapi harus ada sementara SPV ada ya. Calon investor apa namanya? Calon investor lain yang sudah siap dananya itu. Iya. Ya. Ya. Iya. Yang penting sebelum akad ya. Intinya sebelum akad, Pak. Itu dia. Intinya. Berarti saya sudah harus lock minimum ya. Iya. Tapi jangan juga Maret baru dilunasi juga ya. Iya. Ya. Berarti sebelum Maret lah. Berarti iya. Februari paling lambat. Iya. Bisa. Iya. Oke ya. Tapi kalau apakah harus DP? Sebaiknya sih begitu. Kalau mau serius, itu tanda keseriusan DP. Berapa persen bisa? Ya, minimal 10% bisa atau kan itu titipan ya. Aja kan? Iya, titipan. Jadi kalau misalnya saya tarik, misalnya saya nggak jadi, apakah bisa bisa dia tarik? Bisa, bisa. Oke. Langsung di sini diambilkan. Oke, jelas ini teman-teman semua buat di Zoom dan juga teman-teman yang ada di sini bahwa tidak mesti hari ini. Tapi sebagai tanda jadi bahwa serius, kapan baru terkumpul saham yang kita mau ambil, boleh. Minimal berapa tadi? 5 juta ya, satu lembar saham. Ya. Nah, buat boleh lebih. Zoom. Ya, ya. Boleh lebih dari satu saham. Oke, iya. Nah, bagaimana pertanyaan dari Pak Ahyar?
Yang berikutnya, 4 pertanyaan sudah terjawab? Terakhir. Oh ya. Ah. Ya, ya itu juga betul. Kalau broiler press itu tadi, itu kan opsinya ada tadi. Coba di slide. Itu kan tiga opsi itu. Yang IP, IP. Ah, IP. Oh ya. Ya. Ini kan IP 3,30 IP-nya itu yang paling terendah. Yang paling terendah. Itu biasanya pakai dapat nilai yang pakai peternak open, pakai apa namanya? Enggak pakai blower. Jadi berbau kandangnya itu. Terus kalau yang posisi 4 sampai 4 ke atas itu ada opsinya juga sekian. Ada di atas. Ah, ya 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 ya. Jelas Pak ke situ. Tapi ya. Iya. Berarti berapa saham itu 10? Iya. Iya iya iya. Ah, itu dia. Siapa? Selesai masa kita. Ah, ini pertanyaan itu tadi yang saya bahas. Yang sama status. Boleh saya jelaskan? Iya, boleh. Iya. Kali gini Pak, kemarin tadi saya jelaskan bahwa ada dua jenis sirka yang bertebaran saat ini. Ada yang konvensional yang di mana begini polanya. Sebenarnya harus pakai papan tulis. Hanya coba saya analogikan saja. Jadi semua pengeluaran, yakni kebutuhan operasional itu sudah keluar. Jadi tinggal profit nih mau dibagi. Kan awal kita punya opsi itu yakni 73.10 ya ini mana 73.10. Apakah lewat? Atau mungkin di sini. Wait. 30. Ini opsi pertama, Pak. Dan ini opsi yang maaf mana ini 70-30. Tunggu supaya jelas Pak ya. Kita harus jelas apa yang kita akan dapat nantinya. Nah, ini. Jadi rancangan atau opsi komposisi balik ini yang konvensional. Jadi profitnya sudah dikeluarkan semua operasional, tidak ada lagi. Ini tinggal dibagi. Ini yang konvensional. 70%, misal kita punya profit nih 100 juta. Berarti 70 juta ke investor, terus 30% ke pengelola. Nah, ini konvensional Pak ya, ini baru opsi. Kenapa kami mau yang syar'i, ini yang jadul banget, tipe seperti ini yang tanpa tanpa kembali modal. Ini bukan pengembalian modal ini Pak. Kalau pengembalian modal itu lain lagi. Kita kembalikan modal itu per tahun. Selama 12 tahun. Jadi tadi kan modalnya 640 juta, Pak. Dibagi 12, kita hitung, kita coba hitung bersama. Ayo kita hitung. 640 juta dibagi 12 tahun, itu setiap tahun itu pengelola itu mengumpulkan dana dari profit itu 53.333.000. Oke. Nah, ini akan dibagi ke 120 lembar saham itu. Misal Pak Ahyar ambil tadi, misal tadi disebut 50, berarti 10 lembar saham. 10 lembar saham ini berapa kalau dibagi ini? Dibagi 10. Berarti 5.300. Maaf ya, 118 juta, sorry. Dibagi dulu 118, sorry. Ini sama dengan dulu, baru dibagi 128, 416.000 per lotnya, per slotnya. Nah, Pak Ayat ambil, maaf, bagusnya kalau di sini ya, ada kalkulator sini. Ini kalkulator, wait. Kalkulator. Nah, ini dia. Begini Pak, hitungannya ya, supaya jelas nih teman-teman semua. Nah, pertama-tama kan 640 juta Pak. Ini modal seluruh investor. Ya? Yeah? Oh, sorry. Saya ke sini kan berarti.
Saya harus menghadap ke belakang ini ya. Oke, 640 juta. Nah, dibagi 12 tahun. Ini yang syar'inya, Pak. Ini yang syar'inya. Berarti sama dengan 53.333.000 rupiah. Ini syaratnya akan dibagi 53 juta kalau ada untung. Tapi kalau rugi, misal cuma bukan 53 juta untungnya. Anggaplah 20 juta, maka 20 juta itulah yang akan dibagikan ke 128 lembar slot. Tapi kalau untung, maka ini yang dibagi. 53 juta dibagi 128, ini Pak, 416.000. Jadi saham Anda akan dikembalikan 416.666 rupiah per tahunnya setiap lembar saham. Itu kalau untung. Ini Pak ya, kalau untung. Tetapi kita proyeksi, insya Allah untung. Berarti ini proyeksinya. Nah, pertanyaan kalau tadi Pak Ahyar tadi sebut 10 lembar saham. Berarti 3 kali 10, Pak. Ini dikembalikan ke Pak Ahyar itu sendiri. Ini per tahun. Jadi selama 12 tahun, Bapak investasi berapa tadi? Berapa? Sorry, 50 juta. Ini berarti, sorry, ini salah. Mana pusingnya? Tadi udah ya? Maaf. 400 berapa tadi? 16.000. Iya, pokok intinya begini Pak. Modal Anda pasti kembali semua. Itu hitungannya. Nanti akan, pokoknya ada konsultan keuangan lah yang memahami itu. Kita ini sebagai investor, itu tinggal lihat aja bagaimana laporan keuangan dari teman-teman dari akuntan. Ya, mereka yang paham betul. Demikian. Oke? Okay? Nah, itu yang syar'i, Pak. Jadi kita akan bagi untung bagi ruginya di sini setiap tahunnya. Pengelola itu jauh lebih besar resikonya. Ternyata. Tetapi kita sama-sama bagi untung bagi rugi. Nanti akan saya jelaskan, akan saya videokan bagaimana lebih detailnya. Ini yang ini, Pak. Dalam pembelajaran itu apa yang kita dapatkan pertama kali pasti belum mengerti. Tetapi kalau di bulan sudah 2-3 kali, saya akan videokan, insya Allah ketemu dengan Ustaz Rusmin, menjelaskan tentang ini, oke? Okay? Itu kita akan lupa. Saya akan kirimkan videonya ke dalam grup. Semuanya sudah masuk ke WA? Tapi ada yang belum masuk ke WA, videonya, hasil rekamannya saya akan kirimkan ke kita. Supaya kita lebih paham, oh iya tahu, ini yang akan share. Sedangkan yang akan konvensional yang ini, 70-30 langsung dari profitnya itu dibagi langsung. Nah, sehingga kalau di total-total itu 3 tahun berkembali modal dari 70-30. Tetapi kalau opsi yang kedua yang syar'i itu 50-50. Kita akan kembali ke 50. Entahlah kalau berbaik hati tetap Pak Sumarli mau 70-30 ya dengan mengalirkan juga modal luar biasa. Luar biasa sekali Anda. Kalau Anda mempertahankan 70-30 tetapi mengembalikan modalnya juga. Nah, kalau ini kembali modal Pak itu berdasarkan bagi hasilnya. Jadi 3 tahun kembali modal itu dari pembagian 70-30. Tetapi yang syar'i, ya kita akan mungkin 50-50, tetapi kembali modal setiap tahunnya selama 12 tahun. Dan itu flat. Itu flat. Sudah fix berapa yang akan kita dapat setiap tahunnya. Demikian. Oke, okay? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, ada pertanyaan di Zoom ini. Tabe. Nah, ini bonus pasar itu yang kayak gimana? Bonus pasar, apa maksudnya? Kenapa bisa ada bonus pasar? Ini dari Awaludin. Ya, tadi. Ya, jadi bonus pasar itu dihitung per ekor, ya. Itu bonus pasar dari Java. Dari Java langsung, maksudnya. Saya juga, intinya saya juga ikut saja dari prosedurnya Java, intinya. Mungkin bonus keberhasilan mungkin begitu. Salah satu juga motivasi ke mitranya Java. Dan itu gitu. Apakah ada syarat sehingga dapat bonus atau enggak? Syaratnya enggak ada. Jadi dapat ya, memang? Intinya dapat. Tunggu dulu, saya lagi cari ini. Mana mini bonus? Ah,
yang ini. Bonus pasar. Jadi ini estimasinya teman-teman yang ada di Zoom. Mohon maaf. Ini saya sudah kirim ini estimasi penghasilan di grup. Boleh dicek. Yang tambah bonus pasar itu, jadi Java itu memberikan bonus karena prestasi, karena apa yang kita lakukan, itu Rp3.000 per ekornya. Nah, ini estimasi 18.000 ekor yang kita punya populasi satu kandang. Ini panen pertama ya, 18.000 ekor. Misalnya ini estimasi. Iya. Oh ya, 18.000 ekor. Iya. Ini analoginya. Analogi. Oke. Okay. Ya, memang tidak 100% pasti ada yang mati, tapi kan kita tidak tahu berapa yang mati. Makanya kita sesuaikan saja dengan 18.000 ekor dikali 3.000 ada bonus pasar. Nah, ini 54 juta ini akan dibagi, masya Allah. Luar biasa ini. Nah, oke, ada pertanyaan lagi dari, maaf, saya cek dulu. Nah, kalau misalnya kita mau join tapi kita jauh, apa bisa via transfer tanda jadinya? Ini. Bisa, tapi ada yang dari Batam, dari Mamuju. Marifa ya, dari Marifa. Oke, siap. Tapi nanti akadnya pada saat sudah satu majelis. Tapi yang tahu deh orang Cina kayaknya rekening transfer ke mana? Ada, nanti dibagikan di grup. Oke. Ya. Ibu Marifa Ula, ya. Mohon maaf siapa namanya lagi? Ibu paling ada jamuan Marifa Ula, ya. Siap, Ibu Marifa ya. Buat Ibu Marifa yang ada di Zoom, itu tadi boleh tanda jadi, tapi pada saat akad di insyaallah bulan Maret, mudah-mudahan sudah terkumpul sebelum Maret, itu kita akan kalau Ibu enggak bisa datang itu video call dan pastikan ada perwakilan lah minimal di sini. Kenapa lalu, supaya ya? Lihat langsung proses. Lalu sekali. DP tadi berapa? Kalau lunas lebih bagus lagi. Tapi kan itu titipan. Ya, tapi itu kalau orang berubah pikiran dikembalikan. Oke, okay. Ya. Maksudnya berubah pikir mau menambah. Lebih bagus lagi. Oke, okay, sip. Mungkin jelas Ibu Marita ya. Lanjut lagi buat teman-teman yang ada di tempat ini, silakan. Ya, bertanya memang mikir. Iya. Ini mumpung di sini saya jumpa. Tapi di sini ada peserta yang sudah gabung, ada yang hadir datang. Iya, bisa. Orang sini ada jawaban. Mungkin. Oh, enggak ada. Ada. Dari 14 orang itu ya? Iya, 14 orang. Ada yang dari 14 orang yang sudah juga. Investor yang datang. Saya mau langsung kasih anunya sertifikat dengan Omiwin. Kalau tidak ada nanti saya kasih lihat contohnya di sini. Oke. Ada? Yang mau bertanya lagi silakan Pak. Saya kasih lihat dulu yang datang dulu. Akadnya kapan dimulai tadi Bapak? Nah, akadnya dimulai pada saat dananya sudah full ya, sudah full semua. Terus kita bikin undang lagi kembali kita dan di situ kita targetnya Maret Pak terkumpul. Apa jadinya kalau belum full di Maret itu? Ya itu harus memang ditunggu. Diundur lagi. Kayak seperti ini Kingfish dulu kan ada targetnya terus masuk PSBB mundur 6 bulan atau 8 sampai 8 bulan. Iya. Kita tidak tahu keadaan, kan? Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah bisa. Kemana jadi video telepon Rex? Ambil banyak. Biar cepat terkumpul. Kalau dihitung itu ya, kita coba dihitung itu pakai kalkulator. Saya coba hitungkan pakai ini. Kalau misalnya ya, ini kita coba berhitung. Niatnya misal. Kita ambil 20 juta saja, alias 4 lembar saham. 20 juta ya, 4 lembar saham. Nah, ini bagi 5 juta ya, berarti 4. Nah, 4 ini Pak, kan 128. Jadi kalau masing-masing orang itu ambil 4 lembar saham saja, bagi 4, cuma butuh 32 orang. Enggak perlu banyak-banyak. Nah, hanya kalau bilang, wah, dah 20 juta itu ya, jangan di hari ini juga. Karena siapa tahu ada memang rezeki. Ingat, jangan pakai uang keluarga. Jangan pakai uang kebutuhan hari-hari. Tak. Jangan. Investasi itu uang lebih yang tidak dikurangi kesibukan di kampung dan datang semerang membantu di uang yang tabungan tapi mau simpanan.
memang bukan untuk siapa-siapa, memang untuk disimpan saja di sini. Atau mungkin ada emas, bentuk emas daripada dalam bentuk emas ini diubah menjadi saham. Jadi itu nilainya lebih tinggi. Karena kalau emas itu antara 10 sampai 15 per karat. Oke, tapi kalau ini sudah dimasukkan. Iya. Jadi tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Hari ini yang datang boleh ya, saya maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Nah, tambah anak, kalau boleh juga kita lihat kan namanya juga. Ya. Boleh juga. Anggap 13 orang, tambah 14. Tambah, sudah ada 14 orang. Tapi sisa berapa? Sisa 100. Tapi teruntung, nggak dikampung banyak orang. Ya. 108. Iya. Mohon maaf Pak, ternyata sisa 108 saham. Kalau ini dibagi buat IB sebenarnya ada 13 orang. 8 saham. 108. Sekitar itulah, tapi jangan kita buru-buru ambil keputusan banyak, tapi minimal ada niat, ambil terkecilnya. Jadi kalau berubah di tengah jalan, ada masalah. Misal, saya lock aja 2 hari ini, atau 3 hari ini, ternyata ini memang tidak ada guna, ada proyek, ada yang sakit, atau yang berutamakan nilainya itu semua. Intinya begini, mending nanti ketika ada proyek berikutnya kita bikin, ya mending kita selagi situ. Itu lebih bagus cara hitungnya. Atau Anda punya lagi teman yang buka bisnis syarikat yang lainnya, kami welcome sekali untuk tanam di sana. Karena kenapa? Supaya jelas bahwa kalian di sini ada beda niche produk, beda niche bisnis. Karena kita tidak pernah tahu gitu. Ini bagus, di sini rame. Nah, ini juga rame luar biasa. Dijaki 100% sama tadi. Itu tadi filosofi yang bisa oleh saya kutip dari Pak Bisnis. Tidak boleh, Anda keluar di sini rame. 100% sama tadi, satu bisnis, supaya resikonya juga tidak besar. Tidak ada di sini. Setelah pelembar saham, tetapi banyak di tempat. Nah, memang di sini kalau tidak ada di sini. Nah, demikian. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Silakan saya kembalikan lagi ke forum. Di depan tadi ada yang mau bertanya. Silakan. Di hotel di Pargiana. Ah, dari kota yang kasih kayak gitu. Iya. 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 Pas panen berapa hari setelah panen? Paling cepat 3 hari. Iya, randul. Iya. Keluarga itu depan pakai baju baru ada dulu. Iya. Ada, belum. Iya. Iya. Yang hidup, yang terdata ke Jawa. Iya, iya. Yang dipanen. Iya. Oke, baik, saya dapat. Iya. Baik, saya sedikit tambahan ya. Jadi soal ini sirka saya buka mulai Oktober ya, Oktober. Saya sebenarnya sih kepikiran percaya diri lama di sana pasti potong bulan madu apa dulu tahu memang bulan 3 targetnya terkumpul karena lihat belakang pengalaman waktu buat sirka itu satu bulan persis itu sudah terkumpul 215 juta. Itu cepat, kenapa cepat? Karena saya mengambil pelajaran dari sana. Ternyata dari semua pengusaha sirkas, saya tercepat. Saya tidak menyangka secepat itu. Satu bulan pas, rata-rata yang cepat itu kalau tidak terpulang. Ternyata masyarakat besar mau melihat progres. Jadi begitu, karena waktu apa namanya waktu itu, setiap ada yang masuk, saya kosongkan di rekening. Langsung beli peralatan. Progres. Jadi orang semangat dia lihat. Terus sedang ada progres, saya kirim ke grup, ini mau sudah hampir jadi begitu. Tapi kan kita tidak menggunakan yang ini. Nah terus saya tadinya mau seperti itu, tapi ternyata setelah saya ikuti seri ini, ternyata harus dananya dikumpul dulu semua. Jadi saya bilang makanya agak telat-telat gitu. Saya bilang ya lebih telat yang penting berkah. Jadi prinsip itu ya, oke. Ya.
boleh. Itu lebih saya setuju daripada pakai, ya, tapi nggak berkah jadi. Terus kedua, alasan kedua kenapa harus pasti banyak pembeli karena siapa untuk orang semua peralatan itu hampir 90% seperti peralatan besar seperti blower itu saya order di Surabaya karena kalau di Makassar ordernya itu lebih beda jauh, beda bisa beda 3 juta sampai 2 juta sampai 3 juta. Jadi lebih baik di Surabaya. Bayangkan itu blower yang saya beli tempo hari di harganya di sini di Makassar 12 juta, ambilnya di Surabaya cuma 10 sampai 9 juta. Beda sekali. Jadi bisa lebih fresh lagi. Seperti itu. Tadinya sih sebelum saya pahami tentang lebih circa yang lebih sering lagi itu jadinya setiap 200 juta yang masuk itu harus ada progres supaya mantapkan dan terkumpul dana barulah dibuat pembangunan. Tapi alhamdulillah belum Februari sudah. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Kalau sudah terkumpul itu apakah bisa ada progres? Supaya Maret sudah mulai running. Iya, kalau terkumpul segera mungkin progres. Oke. Okay. Itu enggak masuk. Nah. Lagi mau ditanya apa? Ibu? Ibu ada yang mau ditanya. Kayaknya fix nih, jelas. Oke. Mari kita bahas sesuatu yang lebih aja lagi. Ini siapa tuh? Ada mau lihat contoh. Oke. Nah, inilah company profile. Bukan konten, anunya. Contoh sertifikat dengan AMIU-nya. Ini yang sudah ikut. Ya, ini yang sudah ikut, Pak. Begini contoh sertifikatnya mungkin boleh dilihat. Mungkin bisa dibantu, Pak. Ini. Nah, ini boleh di AMIU-nya itu. Digilir, Pak, boleh. Sambil cek-cek. Nah, satu persatu boleh sambil lihat ke belakang. Dicek aja, ada dua. Yang mulai dari belakang juga. Di belakang. Ya, nanti ini bergilir satu ini. Banyak. Ya. Ya. Buat teman-teman di Zoom. Nah, buat Anda yang sudah berniat, bismillah, silakan Anda japri ya ke nomor manajemen Syirka, yakni Pak Sumarlin ada di grup. Anda niat berapa? Supaya kita bisa lihat. Niat aja dulu. Nah, kalau niat sudah jelas misal 4, 5, atau minimal 2 gitu. Nah, itu baru kita bisa cek apakah mau langsung bayar semua atau DP aja dulu. Nanti pada saat sebelum Maret, Februari maksimal itu sudah lunas. Lunas untuk kita kumpul dan sudah mulai ada progres pembangunan farmnya. Dan Maret sudah mulai running sehingga kita bisa panen setelah Maret, April, Mei. April, Mei sudah ada panen Mei ya, bisa panen Mei ya, insya Allah. Jadi Mei kita sudah dapat hasil. Begitu teman-teman semua yang ada di Zoom. Oke, silakan japri, ada itu di grup, boleh cek sambil buka WA, silakan masuk ke grup WA. Anda boleh japri niat berapa? Kita tunggu supaya kita bisa hitung nih udah full atau belum nih, karena tinggal 108 slot. Nah, oke. Okay. Sekarang buat teman-teman yang ada di Warto Penggawa, oke? Okay. Niatnya berapa buat ibu-ibu? Saya mau lempar dulu. Siapa yang ada niat? Oh ini. Ini gini. Ada kayak gini. Contoh sertifikat. Sertifikat contohnya ya. Pegangannya. Nah ini pegangnya. Oke. Tidak kena flash. Sorry. Nah, kayak gini ya. Boleh di screenshot buat di Zoom. Oke. Kelihatan ya? Oke ya. Oke. Website juga sudah ada kok. Iya boleh di sana. Boleh. Iya boleh. Atur mik. Kira kasihlah. Oke, lanjut. Nah, saya mulai lempar pertanyaan. Di sini niat berapa, Pak? Dari saya mulai urutan dulu ya, yang paling tertinggi dulu. Niat di atas 10. Di atas 10 slot. Ada di atas 10 slot? Oke, saya turunkan. Antara 5 sampai 10. Ada yang niat 5. Pak Ahyar, Masya Allah. Berapa, Pak? Niat aja dulu.
Oh, Masya Allah, luar biasa. Mau ajak saudara juga? Oke, nanti disampaikan aja Pak ya. Hanya mohon maaf, kami tidak rekam ini hari. Saya kenapa belum rekam, karena ini pengalaman pertama, nanti besok atau bikin lagi, kita akan rekam. Ya, nanti bisa diajak lah. Untuk berikutnya, ketika kita jumpa lagi, bikin seperti ini. Boleh ajak keluarga. Antara 5 sampai 10 Pak ya? Antara itu ya. Oke. Lalu teman-teman yang lain, antara 3 sampai 3 sampai 5 ada? Namanya siapa Pak? Siapa Pak? Pak Agus. Oke, Pak Agus antaranya 3 sampai 5. Berapa kira-kira Pak fix ini? 4. Oke, fix. Nah, oke, lanjut. Yang niatnya 2 sampai 3. Siapa yang niatnya? Coba-coba. Satu. Berapa Pak kita? 2. 2, Masya Allah. Kalau kita juga 2? 2, oke, Masya Allah. Kalau yang niatnya, coba boleh satu saja. Satu, siap. Oke Pak, intinya begini Pak. Jangan keluarkan uang yang dibutuhkan sehari-hari. Jangan. Ini saran, ini masukan yang betul-betul dari apa namanya, ini masukan yang sangat sangat penting. Kenapa? Jangan sampai orang berpikir ini mau ambil uangnya, nggak bisa. Yang digunakan uang sehari-hari, gunakan uang yang memang sudah tidak lagi dipikirkan untuk mau digunakan. Artinya kita tinggal dua aja sini. Ibaratnya kita deposito, ibaratnya deposito, tapi ini bukan deposito teman-teman semua ya, kita harus pahami itu. Karena deposito nggak bisa ditarik selama 6 bulan 12 tahun, betul? Nah ini seperti itu juga kalau sudah akad. Oke. Jadi alhamdulillah sudah ada yang niat ambil 1, ada yang ambil 2, ada yang ambil 4, ada yang ambil niat insyaallah 5. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin supaya lebih yakin. Apa yang membuat Anda insyaallah yakin untuk investasi di syirkah? Apa yang Anda ingin jawaban tertentu? Apa yang ini? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Pak. Betul sekali. Buat ibu-ibu ya, mungkin niatnya ada. Saya mau ambil coba satu. Sebenarnya juga masih ragu Pak. Mau ambil 10, 20, tetapi deh. Aku cek pianunya, farmnya di mana. Oke Bu, besok kita ketemuan di Masjid Cengho. Boleh? Siapa yang niat besok datang di Masjid Cengho? Kita sama-sama. Ada? Berapa orang? 1, 2, 3. Berapa orang tabe? Catat dulu. Kalau bisa tolong di ada, saya bikin format dulu Pak ya. Baru nanti jawab di grup. Saya bikin formatnya dulu. Boleh bawa kendaraan pribadi Pak, supaya kalau ya, pulangnya bisa lebih dulu nih. Karena iya. Saya kalau apa namanya? Saya sampai sana enggak pulang. Iya. Apanya Pak? Bagus. Bagus jalan mobil. Masuk mobil. Iya, enggak mungkin iya. Japam pakai motor. Enggak ada. Bagus ya. Aspal. Ya. Bisa nanti, juga, Pak. Bisa, tapi bedanya bisa bagus kalau saja. Sama-sama. Bisa iya. Kapan saja. Yang penting kita konfirmasi satu hari sebelumnya. Ya, atau kalau mau ikut next survei serentak juga bisa. Iya. Tapi kalau mau kenapa serentak ya. Supaya bisa foto bareng. Iya 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 iya. Ya. Ya, oh iya, boleh enggak apa-apa. Insyaallah di pertemuan berikutnya bisa serentak Pak ya. Pokoknya gini Pak, aktif saja di grup. Di grup itu sudah dibubarkan, belum dibubarkan. Tapi hanya akan upgrade ke grup yang sudah fix minimal DP itu sudah masuk ke grup investor. Kalau ini kan grup calon investor. Tunggu dulu Pak ya, saya bikin dulu calon formatnya dulu, khusus yang mau berkunjung besok. Siapa insya Allah? Siapa? Nggak beda-beda pasti. Ya, mau kita tanya? Ya, silakan. Ya, ya. Silakan Pak.
Nah, ini ya, baik. Jadi di sana itu ada musimnya memang musim lalat. Kalau musim mangga itu ada pasti ada musim mangga, tapi tidak sampai masuk kandang karena kalau sekolah musim itu tertutup rapat seperti pokoknya itu dikasihkan seperti di dalam hotel bermalam. Karena suhunya tetap selalu ada pakai AC di dalam. Jadi tidak sama kandang open tidak pakai pelawet itu saja masuk serangga atau apa-apa dan sebagainya. Broiler itu berputar ya. Terus. Apa namanya? Bukan broiler, apa tadi? Bowl drawer ya. Iya. Iya. Dibersihkan. Iya. Tiba itu tidak. Iya. Iya. Itu pun limbahnya apa kandangnya langsung diokor ke mana itu? Petani kan dia. Jadi nanti hasil itu dibelikan kembali sekam baru, jadi selalu update pembersihan segala kami. Kalau saya dikit dulu anu yang peternak open itu biasanya tidak pakai sekam. Ya maksudnya ya tidak namanya itu kotorannya di bawahnya itu alat kandang dia taruh jadi berbau. Kalau memang standar janda begitu harus setelah panen dibersihkan. Jadi kita bersihkan, makanya bersihkan itu butuh waktu sekitar 2 minggu tergantung ukuran kandang. Ya, dan positif. Ini saya bikin. Silakan, Pak, ini masih. Iya, silakan Pak. Ya. Saya sambil santai begini. Ya, nanti jawab. Saya berkunjung ke lokasi farm ayam broiler. Ya, jadi baik saya tambahkan besok itu jam 9 misalkan kita sudah start ya, dari Masjid Cengho ya, lokasi. Jadi, saya menunggu di sana. Pokoknya jam 9 saya sudah start di sana. Jadi yang terlambat itu agak susah karena jadi kan susah karena kalau saya terlambat di sana. Nah, jadi kan terus biasa tidak ada. Kecuali kalau nomor HP masih biasa masuk. HP kecil. Kalau ya tidak bisa. Oh ya, yang di ya. Zoom. Terserah. Kalau masalah baliknya terserah apa. Maksudnya kapan yang mau sebentar, mau lama-lama di sana. Iya, karena saya tidak perlu balik. Kalau kalian di sana, nanti ada orangnya. Saya pasti tidak di sana. Kurang lebih 20 menit. Kalau dari Masjid Cengho dari atau dari mana itu maksudnya? 20 menit itu saya dari? Saya biasa dari Antang ke farm. Farm itu 20 menit. 20 menit. Kalau enggak macet. Iya, iya. Sekarang mulai macet kalau sore di bundaran. Jam 9 nih sampai jam berapa bagus itu? Terserah aja, terserah. Ya saya. Beberapa investor ini yang pernah ke sana, kalau sudah puas bertanya-tanya atau melihat-lihat di sana sudah pulang. Oke, saya sudah kirim Pak, silakan diisi yang mau datang besok. Tinggal diteruskan aja chatnya, copy yang terakhir. Tapi biasa itu kalau baku lomba begini, ada bingungan. Nanti saya rapikan Pak, tulis aja Pak, tidak apa-apa. Nanti apa namanya? Khusus yang mau dari saya atau admin yangnya ke ini ke grup.
itu kalau di broiler, di link broiler press.com itu yang saya set cuma semalam itu kalau ada yang baca-baca itu memang ayam penduduk Makassar saja sudah lebih 3 juta orang. 3 juta orang. Jadi sebenarnya sih kalau data dari Jawa bahkan kekurangan ayam. Nah, ternyata saya baru tahu kalau Besmit itu yang orange itu toko ayam itu kan itu ternyata bukan hasil produksi dari Makassar yang dijual. Dikirim dari Jawa itu, Pak. Dari Jawa saking masih kurangnya di Makassar peternak ceritanya begitu. Jadi makanya itu Jaffa dengan Popkan itu bersaing untuk mencari mitra. Apalagi kan 5 tahun terakhir ini kan kuliner makin ini makin hotel dengan kuliner makin tumbuh di Makassar, makin merajalela. Dan apalagi kalau Ramadan, hampir semua tempat makan pasti ada menu ayam. Menu andalan kan. Menu andalan ayam. Masya Allah, dari Pangkep, Pak Marifa ini, insya Allah yang siap ambil 2 lembar. Alhamdulillah. Amin. Sudah nih. Ini kirim di grup misalnya, Dik. Ini saja. Ini saja di depan ini orangnya Jaffa tapi mau berbisnis ayam, mau buka pemotongan. Apa alasannya ini, Pak? Mau buka jasa pemotongan ayam. Oh. Iya, tapi mau juga jadi investor kayaknya. Makanya datang. Kita sudah lama di pemotongan. Jadi dasarnya bisnis ayam itu. Iya. Kenapa, Pak? Iya. Silakan, Om. Bagi saya jadi manusia nggak ada berarti. Salah satu bisnis yang evergreen sampai 2 hari sebelum kiamat itu bisnis makanan yang masih tetap eksis 2 hari sebelum kiamat. Kata Ustaz Adi Hidayat ya, saya kutip aja. Ada juga, Pak. Betul. Ya. Ini kayaknya orang kulir semua. Siapa yang dari kulir lagi nih, Pak? Saya penasaran. Kita saling kenal boleh? Iya. Oke. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Mungkin boleh calon investor yang saya muliakan dari sebelah kiri dulu kayaknya bisa memperkenalkan diri, tak? Supaya kita bisa besok tidak kayak gini lagi. Ini namanya siapa? Nah, mungkin boleh dari sekarang. Di sebelah kiri mulai. Baru ke belakang seperti ini, berurutan. Mungkin bisa kita menghadap ke teman-teman. Berdiri. Iya. Bisa pakai mic? Boleh digilir? Saya akan, kameranya akan saya buat ada ke belakang supaya teman-teman bisa lihat ini acara investor yang datang hari ini. Ada amin. Ya, kopi susu saja. Iya, bisa. Saling kenal. Saya teh panas. Iya. Yeah. Jangan pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni. Saya dari sementara dan
di sini sudah berpeluang untuk yang lain baru sekedar tanah izin untuk tanah kuyuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rumah Tarakan. Di Indonesia itu nomor satu. Bukan kita yang baru-baru add ke di Facebook, Pak. Iya, yeah, Pak. Saya nanti ini ada kebun durian di Sinjai. Sebelum lalu kurang bagus kondisinya. Jadi pas kondisi itu dan saya suka di kesehatan, saya belajar ada PSC. Nah, misalnya saya terhapus. Iya, iya. Tapi hidup saya pertanian, termasuk peternakan. Jadi, ketika dia apa itu judulnya? Peluang. Bukan. Sirka. Broiler. Pak, terus lagi. 80 hari ya. Ah, oke. Kasih. Asya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali sini. Saya harus berkali bersama. Dari sini di tempat di dalam satu. Assalamualaikum. Basicnya memang suka bermain di wilayah Unes. Pokoknya pemanasan ayam, oh ayam saya kebetulan berkenal sama beliau ini dari Facebook juga. Saya kenal UX dan bio dari UX-nya. Kemudian akhirnya saya tatap empat mata di workbook pembicaraan tentang ini. Saya terjun, kenapa saya suka ayam, karena memang karena untuk masa itu peluangnya masih besar sekali. Ada bapak ayam tadi yang pemain karkas, nah itu pasti sudah tahu banget seperti apa, dan mungkin teman-teman yang lain bisa bersinergi nanti. Kita bisa bersinergi untuk ke depannya. Masya Allah. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita matikan ulang dulu. Biasa, Mim. Kita turun dulu, baru naik lagi. Silakan. Saya misalnya dan pertama. Sekarang saya masih kerja di salah satu perusahaan swasta. Kemudian jika saya sempat kali ini untuk yang kedua kali karena yang pertama itu saya ikut di sirkuit yang tipis. Wih, sama-sama ini. Paros ini kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haji Panjajan. Mana di Palu, Pak? Wih. Ya. Masya Allah. Sejak kapan di mana, sir? Waktu kenal itu
Karena saya menjual fashion, saya tidak berhubungan dengan untuk ternak-ternak, karena mengerti, Pak. Saya mau juga. Masya Allah, kasih banyak. Begitu saya dengar bahwa ada begini, saya tertarik. Saya sebenarnya di Jakarta, tapi tinggal di Palu. Waktu itu kejadian itu saya lagi mari, karena di semua saya punya harta. Nah, habis toko habis rumah. Itu passion itu. Iya. Habis. Sekarang bangkit bu ya. Iya. Sudah bangkit bu ya. Iya. Masih ada sedikit di bagi. Saya mau sedikit membagikan. Mantap, Bu. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian, Pak. Sedikit ya. Masya Allah, ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ya, dari Pontok, Provinsi Kalimantan. Terima kasih, kiri jadi Pontok. Terima kasih, Pak. Kiri Binam. Dari Jalan Karya. Tema hari bukan ada benturan, Pak. Di tema benturan. Keluarga banyak di benturan, Pak. Di tempat kalau ini. Oh, masya Allah. Kalau saya itu resepsi di tempat latihan. Iya. Jadi kerjaan keluar kayak gitu. Iya, itu jadi aneh dong. Ya, silakan. Lanjut. Kasih, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mas Syafiq, freelancer. Saya tinggal di Bogor, Kabupaten Bogor. Saya tahu informasi dari sosial media. Facebook-nya siapa, Pak? Ya. Facebook-nya siapa, Pak? Ferry Edison. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya S3-nya, Pak ya? Tapi ada perlu-perlu sampingan, papian, dan perlu lainnya seperti perlu pas dan lainnya. Terus dan kecewa di sini di bidang kesehatan juga karena mengajarkan termasuk kedua bisnis yang tidak termasuk karena ada karena kesempatan masih. Dua hari sebelum kiamat, Pak ya. Kalau kiamat. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya terbuka juga bahwa dalam sebulan ini adalah seperti saya di Kabupaten Bintan juga mengajak saya join tapi saya tidak punya betul. Oh, yang betul. Yang betul. Cuma karena keterbatasan kebutuhannya, saya coba kembali dalam kawan saya terus untuk bersama-sama belajar. Bisa dinyalakan ulang, Pak? Nyalakan ulang. Ya, kita bisa bersempat berinvestasi di tempat ini. Masya Allah. Saya juga kembali dan ingin juga belajar tentang
Sebenarnya jadi tertarik sekitar 2 tahun. Cuma karena bisnis sama pada yang swasta, yang ada di situ dan kemahasa, dalam 2 bulan kemahasa, jadi awalnya kami invest saja dulu. Sampai lihat progres ke depan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di Borong, Ibu rumah tangga, Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Masya Allah. Ada yang bertanya di sini nih. Ada yang insya Allah 2 bulan ke depan invest dari trik. Tidak ada masalah, Pak. Makasih banyak sudah bergabung. Dan saya mau tutup untuk di sini dulu ya. Karena sudah waktu masuk duhur. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Teman-teman semua, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Buat Anda yang misal cuma di Sulawesi Selatan. Ayo, merapat aja teman-teman. Kita jumpa supaya bisa diskusi lebih detail. Karena kunci bisnis itu adalah saling percaya. Kalau nggak percaya, janganlah bekerja sama. Itu intinya. Saya seorang di Kasar Bini. Tutup dengan Pak Sumarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.